Arena judi sabung ayam di Situbondo, Jawa Timur digerebek polisi. Empat orang yang diduga penjudi ditangkap saat hendak melarikan diri. Polisi juga menyita 7 ekor ayam dan sebuah galangan tempat tarung ayam ditutup. Anggota Samapta Polres Situbondo menggerebek arena judi sabung ayam di pekarangan rumah di Desa Taman Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Empat orang diduga penjudi ditangkap di arena judi sabung ayam. Mereka sempat melarikan diri saat polisi tiba, tapi polisi berhasil mengejar dan menangkapnya. Penggerebekan ini atas laporan warga yang resah akan adanya judi sabung ayam yang digelar di pekarangan belakang rumah warga. Dari puluhan penjudi, empat orang ditangkap. Selain penjudi, barang bukti 7 ekor ayam dan galangan tempat tarung serta beberapa alat perjudian dan sejumlah motor yang diduga milik penjudi disita polisi. Kita berhasil mengamankan 4 orang yang berada di lokasi yang diduga perjudian sabung ayam tersebut. Kemudian kita amankan ke bawah ke Polres dan juga berhasil juga mengamankan barang bukti judi sabung ayam berupa ayam 7 ekor dan beberapa kendaraan sepeda motor milik para pelaku perjudian yang kabur. Praktik operasi penyakit masyarakat selama bulan Ramadan terus diperketat dan menjadi incaran anggota Samapta Polres Situbondo. Selanjutnya sebagai efek jera, para penjudi akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dwi Rendra, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur.